Halo semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Bagi yang baru mampir, saya ucapkan selamat datang juga. Hope you like and enjoy my video. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam ya, kapanpun waktunya nontonnya. Pokoknya terima kasih karena telah menonton dan mampir di channel ini. Alright, sekarang kita akan bereaksi Farel Prayoga. Di sini, kegiatannya di channelnya Kak Delvia Official. Farel Prayoga itu melihat pameran lukisan ini di Pantai Bum, dan kita akan melihat kegiatannya seperti apa di sini, keseruannya seperti apa. Makanya kita langsung saja, let's jump into it right now. This is Farel Prayoga, enjoy the video. Oke, kita mulai saja. 1, 2, 3 dan klik. Tuh, subscribe channelnya Kak Delvia. Karya seni yang luar biasa, lukisan itu bisa sampai miliaran. Sama adik, kamu yang kelingking, padahal yang jempol. Adik, itu lukisan yang bermakna banget. Tahan. Imajinasi, tahu nggak saat ini gimana? Apa ini? Karena lebih sering yang itu, udah jarang merupakan pemain. Itu yang belah kanan kan, main gadget. Ini pernah tahu nggak? Kamu pernah kalah pro? Nggak pernah? Wah, nanti mereka harus pro. Ada pro di sana, pro yang luar biasa. Populer, mewah dan auranya mistis banget. Farel, bersama dengan adik tercinta. Ini lukisan-lukisannya ya. Dari jauh juga udah terlihat itu lukisan yang sangat mahal sekali. Ya kamu tahu sendiri lah sekarang politik Indonesia di sini. Nah, ini karya-karya ini kalau kamu ingin melihat seni rupa yang lukis kepala prodi atau bisa dibilang kepala sekolahnya seni rupa ITB. Ketua Lalu, prodi. Hanya memiliki ini karyanya maestro. Aku nggak bisa jelasin di mana maksudnya. Mas Talang saya gue. Lawang sewu ini. Oh iya tuh ada Buddha. Wow. Farel juga serius menyimak. Siapa tahu nih di sini. Amin ya, adanya. Cuma coret-coret gitu ya, Rel. Tahu harganya berapa? 140 juta miliar juta. Punyanya Om Hanafi. Ini 400 juta. Jadi ini Joko Fuke itu 400 juta. Udah ya, udah berumur sih. Harganya mahal-mahal banget tentunya, dan memang harus segitu karena ini sebuah seni ya. Keindahan-keindahan yang sangat luar biasa di sini dalam segi lukisan, dan tentu saja setiap lukisan itu bermakna dan mempunyai historisnya sendiri yang dipadukan pada sebuah lukisan tentunya. Karya-karya yang luar biasa. Kayak koran. Ini instalasi. Oh, itu beda banget ya. Cara melihatnya nggak hanya dari depan, tapi dari bawah nih. Ini kena sinaran lampunya. Emang dari bawah juga. Keren ya. Jadi cara menikmatinya itu unik. Lebih banyak.
tadi dibilangin cara menikmatinya unik, dan memang lukisannya itu unik banget. Jadi memberikan angle-angle tersendiri buat kita ketika melihatnya ya. Ini serius, ini mantap banget, memanjakan mata melihat lukisan-lukisannya, dan Farel juga di sini menyimak banget tentunya. Jadi seni itu terutama serupa tidak di sebatas lukisan kayak gini pun teman-teman. Nggak tahu kenapa ketika lihat video vlog Farel itu kita seakan-akan ada aja di situ gitu, ada di tempat itu ngikutin Farel sambil lihat-lihat juga, karena ini angle-nya pas gitu, seperti angle kita tuh kamera itu ngeliatin. Om Anagar ini udah ngajar di Universitas Singapura, di Polandia, Eropa dan sebagainya. Sampai di luar negeri ngajar. Kamu kalau main ke Jogja, banyak banget karyanya Om Anagar di sudut-sudut kota Jogja. Oh, itu pakai kayu-kayu gitu disatukan. Coba, aku minta fotomu. Pencitraan. Pencitraan. Kalau Farel di seni musik, Om Anagar di seni ini, yep. Internasional beliau. Harus foto bareng dong. Oh iya, siap. Saya foto ya, Pak Eka. Ini perlu ke sini. Yang dipamerkan tentu saja karya-karya yang sangat luar biasa yang sampai ke kancah internasional, tentunya sangat-sangat mahal sekali lukisannya, tadi dijelaskan oleh si AA-nya. Padahal ini serius banget menyimak, kita juga jadi ikutan serius ya, memperhatikan setiap penjelasan-penjelasannya, karena this is art ya, the beauty of art, keindahan seni yang memang really, really beautiful. Kalau Om Anagar selalu nutup master. Anagar pun pada master. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih ya. Sukses kamu ya. Amin. Amin. Ini kayaknya yang bisa dilihat sama mereka cuma itu doang yang bisa. Paham. Apa itu? Itu loh, tulisan yang paling besar. Tulisan apa? Pernah kan di situ? Stop ya. Realis banget nih adiknya, tadi lo bilang realis banget. Yang realis. Gak usah jauh-jauh, nih di sini ada. Coba kita lihat. Kita lihat. Ya, saya ada bijen, ayo foto. Kamu juga mau foto? Enggak. Oh, pemenang. Kayak asli ya? Wah. Wow. Itu lukisan itu. Ada sini, ada. Indah banget. Memberikan kepuasan tersendiri tentunya bagi kita ya, yang menyukai hal-hal yang berhubungan dengan seni tentunya. Kita lanjut. Nah itu, ada konteks tersendiri. Ada konteks, ada kisah. Sini kayak asli ya. Bapak gendong anak. Ada bunda yang menjaga ini. Oh, itu bapak gendong anak. Lukisan surrealis. Jadi dia punya bayangan dalam sebuah hampir realis, tapi ada bayangan-bayangan kayak manusia dari sebuah impian. Tiap-tiap genre disuguhkan ya, tentunya di sini di pameran lukisan. Realis, surrealis. Tadi juga kita lihat lukisan abstrak sebelumnya. Tatapan, kalau ini permainan mata.
Jadi Rediko itu luar biasa kalau dia melukis di tekstur mata. Kamu melihat bisa dari itu. Permainan mata. Nah itu yang tengah kayak ngeliatin kita tuh. Kita lain menunjukkan Mahabharata ya. Mahabharata. Mahabharata sekarang. Kita lihat. Mahabharata itu perang Mahabharata, yang satu jahat, yang satu baik. Jadi ini yang kelompoknya baik. Kelompoknya baik dan bayangnya bisa digerakkan. Ini tiga menit. Istimewa sekali tentunya Farel di sini sambil dijelaskan, diajak keliling-keliling melihat lukisan-lukisannya. Oh itu wayangnya bisa dimainkan oleh kita itunya. Pernah dengar nggak ceritanya di sekolah? Cerita Mahabharata. Perang Bharata Yuda ini. Masukin. Sip. Seperti inilah ilustrasinya. Nah, itu ayah mau muter. Namanya payung ini. Itu Dowo ya. Ini Bima. Pak Kudoro Bima itu bawa payung memayungi Nakulasa Dowo. Ini Nakulasa Dowo. Para Dowo itu payung ini. Jadi payungi lah. Ini Krishna. Krishna itu bisa jadi Krishna juga. Yang menjelma di Kuto ini Krishna. Krishna ini Bima. Kalau payung memayungi, mau dia memayungi. Melawan musuhnya tadi ini. Musuhnya Kurowo. Kurowo itu. Arung. Arjuna Kurowo. Arjuna Kurowo. Ini ada wayang juga. Nah, Farel kan? Tuh kan, nyimak banget dari tadi. Nah, ini yang tadi yang dalam tadi. Dalam tadi yang turun sama kamu. Lihat tuh, Farel mengalahin adeknya, adek tercintanya. Itu rasa bentuk rasa sayang dari Farel sendiri kepada adeknya. Dan ya memang selalu menjadi contoh ya Farel itu, yang seseorang yang sangat sayang kepada keluarga. Farel Prayoga. Ini Farel tentunya sangat istimewa sekali ya. Ini apa? Berduet dengan Bu Temu. Kemudian diajak ke pameran-pameran lukisan. Dan menjadi daya tarik tersendiri tentunya untuk orang-orang yang ada di sana. Oh, ini ada cerita anak. Saya bersama juga Cakir Channel. Cerita sosial sebenarnya. Cerita sosial. Kebahagiaan keluarga yang ingin ditampilkan. Ini dari plastik kan? Dari plastik, coba bang. Dipegang nggak apa-apa itu? Dia menggambarkan laut. Ini energinya termasuk kuat dengan media yang beda dengan yang lain. Menggambarkan laung. Jadi dia botolnya om sama plastik aqua dan itu dibakar, kemudian disatuin jadi sebuah karya. Dibakar, disatuin, kemudian diolah menjadi karya yang sangat luar biasa tentunya. Itu iwak itu. Sing iwak gedine, iwak gedine. Jadi kalau nonton lukisan itu harus lama melihatin apa ya di situ ya. Nah, video animasi yang ada itu, ini ayahnya dari Bapak. Foto situ. Ada di sini ada. Itu ngapain coba? Itu. Satu, dua. Dipotol. Wah, ini
luar biasa sekali lukisan-lukisannya. Kita diberi kepuasan tentunya. Thank you Kak Delvia karena telah mengupload video ini. Saya juga sangat puas sekali melihat lukisan-lukisan ini, apalagi ketika melihat lukisannya lama ya. Jadi pasti datang pemahaman-pemahaman tersendiri karena lukisan itu mempunyai banyak konteks ya, ada cerita juga berhubungan tentunya dengan kisah ataupun feeling ataupun emosi dari si pelukisnya. Dengan melihat lukisan lama-lama, kita itu terus-terus di dalam untuk memahami lukisan tersebut. Mantap sekali. Ini Farel juga menyimak, saya juga menyimak. Seperti kita ngikutin Farel di sini. I really love this video ya. This is the beauty of art. Ini keindahan sebuah seni. Dan ini sangat-sangat mahal sekali. Lukisan-lukisan ini tentunya dengan berbagai genre ya. Surrealis, realis, kemudian unik juga. Ada yang dari plastik, ada yang bentuknya memang dari berbagai angle kita bisa lihat. Kita bisa menikmati ya. Tadi cara menikmatinya itu luar biasa sekali di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Itulah video reaksinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan saya ucapkan salam dan pamit ya. And catch you later. Ini baterainya udah mau habis nih.